Assalamualaikum, Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sering kali numpang di sini, Sat, duduk nongkrong-nongkrong. Enggak apa-apa, Sat, ya? Enggak apa-apa, lagi ini bukan punya saya. Anda juga baru tahu, Sat. Masyaallah. Sat, gimana kabarnya, Sat? Alhamdulillah, Sat. Kabar siapa namanya? Lukman, Sat. Lukman. Oh iya, Lukman. Riki, Sat. Bang Riki. Haris. Bang Haris, masyaallah, jumpa lagi kita di sini, ya. Iya, alhamdulillah. Di sini ini lokasi kita. Iya, tempatnya ya ini tempat nyaman gitu mungkin, Sat, ya. Nanti mungkin barangkali sekali-sekali kita keluar sambil makan gitu. Iya, ya. Insyaallah. Insyaallah, Sat. Kemarin air putih aja. Iya. Kalau enggak apa-apa ya, ada apa? Ini, Sat. Ada lah yang mau ana diskusikan lagi nih. Ini kayaknya anak-anak aja yang punya masalah, ya, Sat, ya. Mungkin apa namanya? Ya wajar lah banyak masalah. Namanya manusia, itu pasti ada masalah. Cuman kan pasti ada juga ya keluarnya, insya Allah. Insya Allah. Ini nanti kalau anda sebut masalah, nanti antum jangan pula jadi murka dan marah, Sat. Enggak. Mungkin ya ini barangkali contohnya orang lain aja, tapi gak disebutkan namanya. Oh iya, Sat. Oke. Jadi gini, Sat. Ini kan anda baru hijrah nih. Dan anda itu kumpulan-kumpulan sekarang tuh teman-teman baru hijrah lah. Yang udah lama juga ada, saat cuma si anak kan baru komunitas hijrah. Nah, jadi sebelum anak hijrah itu kan teman-teman anak yang hijrah duluan itu, abang-abang anak-anak itu kan udah hijrah duluan. Anak tahu lah ya kan, background mereka dulu apa, cuma gak perlu kita sebut namanya. Dulu dia seperti apa, dan sekarangnya seperti apa. Yang anak lihat saat sekarang ini, dulu hidupnya itu kayaknya tuh mewah, duit ada gitu lah. Tapi sekarang ini kita gak tahu lah mereka ada duit atau enggak ya. Karena tuh, tapi lebih terkesan mereka tuh terlihat seperti ya duitnya kurang, Sat. Bahasa kita agak susah gitu. Agak-agak susah gitu. Susah lah gitu. Kayaknya. Kekurangan lah. Kekurangan lah gitu. Jadi kadang melarat jadinya. Gitu lah, Sat. Ya, bagus kalimatnya, Sat. Jadi, Sat, yang anda tanyakan gini, Sat. Apa ya, Sat? Ya, ini kan persepsi anda. Yang anda lihat itu kebanyakan gitu, Sat. Yang anda saksikan, ya kan? Jadi anda punya persepsi, ya, ada rasa gimana gitu. Ya, apa nanti kalau hijrah memang arahnya ke situ gitu. Jadi takut hijrah jadi gitu. Jadi takut hijrah. Ya. Tapi ya. Belum kembali ya? Belum. Masih, masih diskusikan dulu saat kuantum bilang. Jangan sampai terjadi lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, terima kasih. Om Lukman sudah datang kemari. Kemudian Ayah Riki. Ayah Riki. Kemudian Bapak Haris. Bapak Haris. Sudah kemari. Baik, pertanyaan tadi cukup bagus ya untuk kita diskusikan lah gitu. Biar jangan sampai Bang Riki kembali lagi ke semula gitu ya. Dan kita tahu bahwasanya yang berbau kemaksiatan itu memang identik dengan nikmat. Tapi nikmat itu dirasakan hawa nafsu semata. Dan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Hawa nafsu ya. Iya, itu nikmat kesenangan hawa nafsu semata itu di dunia gitu. Jadi bukan nikmat yang sebenarnya. Hawa nafsu gitu, Sat, ya? Semu saja, semu. Sekedar saja gitu. Nanti kalau nggak bertobat kepada Allah, akan dihisap di yaumil akhir. Baik, tadi pertanyaan gimana ya. Sekarang ini banyak yang hijrah gitu kan. Kadang kita lihat orang-orang ikut kajian gitu kan. Ini kan termasuk kategori orang-orang yang hijrah gitu ya. Yang tadinya mereka barangkali poya-poya lah, banyak duit gitu ya. Tapi didapat dari barangkali kerja di instansi-instansi yang berbau riba gitu ya. Kemudian juga barangkali kalau dia sebagai pedagang menjual barang-barang yang haram. Gitu ya, barang-barang sahu, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kemudian barang-barang haram yang lainnya seperti minuman-minuman keras gitu ya. Mungkin rokok ketika termasuk rokok. Ya, ini hati-hati rokok ya. Hati-hati dengan rokok gitu. Udah betul-betul orang membunuh, Ustaz. Membunuh. Slogan. Tapi masih didatangi lagi. Iya. Nah. Mereka udah hijrah nih, meninggalkan itu semua gitu, ikut kajian. Tapi kita lihat mereka agak kumuh gitu ya. Mereka agak kumuh gitu ya. Jualan seadanya gitu, Ustaz. Jualan seadanya. Pakainya seadanya gitu. Kadang ya kita tengok
kayak betul-betul jatuh miskin gitu ya. Ini kolaps ini perusahaan. Jatuh miskin gitu ya. Nah, kadang itu tadi kekuatan iman kita yang betul-betul harus dikuatkan di sana gitu ya, jangan sampai tergoda sama setan-setan yang ada di luar sana sehingga mengajak kita kembali kepada yang tadinya kita kerjakan gitu. Yang pertama yang saya sarankan adalah tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Lukman ya? Iya. Oh, Lukman tadi. Iya. Oh, Bapak Hadis ya. Husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang husnuzon seperti apa? Boleh jadi kondisimu saat ini belum stabil dari segi ekonomimu, barangkali kekurangan. Allah masih menghilangkan dosa-dosamu dari dalam tubuhmu dan jiwamu. Atau dari harta. Membersihkan gitu, Ustaz. Membersihkan gitu. Kita kan gak tahu udah berapa uang haram yang kita makan. Berapa uang haram yang kita gunakan untuk pakaian. Pengukur dosa gitu, Ustaz. Ya, kita harus nusutkan kepada Allah SWT. Ya. Jadi, jangan. Apa aku kena dosa ya? Memang kena dosa gitu. Kena dosa. Memang udah tahu ya, Ustaz. Tapi Allah buat seperti itu dan kemudian kau berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala menandakan bahwasanya Allah masih cinta samamu, ya. Allah enggak biarkan dirimu dari hartamu ada hal-hal yang bisa memasukkanmu ke dalam neraka. Karena auzubillahi min dzalik. Jadi jangan kita merasa ah ya udahlah, aku enggak sanggup gitu ya dengan kemiskinan ini gitu ya. Ya, kemiskinan ya. Terus makanya, balik lagi. Jadi kan tadinya udah hilang. Ingat, ketika kita hijrah gitu kan, meninggalkan hal-hal yang buruk karena Allah, itu dosa kita diampuni sama Allah. Karena kita bertobat, itu kan hijrah itu kan masuk dalam kategori tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah sepenuhnya. Nah, itu kemarin itu sudah di Allah ampunkan dosa-dosa ente gitu. Dosa-dosa kamu Allah sudah ampunkan gitu kan. Nah, pada saat kau tidak istiqamah, tidak sabar dengan keadaanmu gitu ya. Ya, maka ketika kau balik lagi, dosa itu akan dikumpulkan Allah, lalu Allah akan hisab. Berapa dosa yang kita perbuat? Tadinya kita sudah hijrah kan sudah meninggalkan semua, Allah sudah ampunkan dosa kita. Nah, yang pertama kita harus nuzun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat, di dalam surat Taubah ayat 16 Allah katakan, kita kikir, gitu ya. Tapi kita memelihara kekikiran kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tahu maksudnya ya? Maksudnya itu kita kikir tapi kita sabar karena ini sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir tidak luput. Bukan. Apa namanya? Melarat. Kikir, melarat apa nih? Kita pengen barang itu, kita sanggup gitu ya. Tapi karena barang itu haram, kita jaga diri kita dari hal-hal yang haram tersebut. Jadi ya kita ya otomatis kan duit kita tetap kurang gitu iya. Kan, kurang kan. Tapi karena kita sabar dengan apa yang kita miliki saat ini, ya, maka di akhirat nanti mereka lah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena gak mereka biarkan ada barang haram yang masuk ke dalam tubuh mereka. Jadi dengan kondisi yang barangkali kekurangan, sabar aja dulu. Ya, mungkin ada yang bilang, ah sabar-sabar aja pun Ustaz ini gitu ya. Nanti kalau Ustaz yang kena pasti gak sanggup juga. Ya kan Allah tahu kemampuan kita. Gak mungkin Allah uji kita. Kita di luar batas kemampuan. Luar batas kemampuan kita. Sebagaimana yang Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah menguji seseorang kalau kita gak sanggup. Oh diuji lah saudara. Jadi kalau dia sesuai batas sanggupan gitu. Saudara. Sanggup pasti. Ketika pasti sanggup. Engkau kiki, ya apa namanya, kekurangan. Kau sanggup. Kau sanggup untuk menjalani itu. Tapi dengan syarat, tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sanggup gitu. Jadi jangan sebenarnya yang buat enggak sanggup itu sebenarnya hati kita tadi. Kita sudah ngomong duluan sama Allah. Kita sudah bersujud dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buat kita enggak sanggup. Makanya ketika keadaan seperti itu, husnuzan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mungkin hari ini aku kekurangan seperti ini, mungkin ini adalah dosa-dosaku gitu ya. Mudah-mudahan dengan engkau buat seperti ini aku semakin engkau bersihkan dari dosa-dosa, dari pakaianku, jiwaku, dan engkau kelak nanti masukkan aku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orientasi kita akhirat. Surga gitu. Banyak pun hartamu tapi kalau ujung-ujungnya neraka, wah, berapa gitu. Memang jangan kita rasakan bahwasanya
nikmat di apa banyak orang sekarang. Udahlah nanti aku masuk neraka aja lah. Nanti aku neraka. Orang mati aku. Pedih kali rasanya kemiskinan ini gitu. Wow. Itu tadi ya artinya pemikiran pemikiran seperti itu tolong dibuang lagi itu. Tetap husnuzun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi apapun. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dijelaskan di sana. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dijelaskan di sana. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yang tadi sudah kita sampaikan tadi, dia jualan barang-barang haram. Kemudian dia tinggalkan, kemudian karena Allah Subhanahu wa taala dia ikut kajian, ikut-ikut kajian-kajian sunnah yang bermanfaat buat dia dan akhiratnya gitu ya. Dia tinggalkan ya dari barang-barang haram tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan gantikan yang lebih baik. Jangan kita merasa udahlah, kutinggalkanlah riba gitu ya, riba, kutinggalkanlah rokok, kutinggalkanlah barang-barang minuman keras. Nanti Allah ganti yang lebih baik kok. Ganti yang lebih baik ini, jangan kau jawab dengan persepsimu. Maksudnya? Artinya, ganti yang lebih baik ini, jangan kita mengira semata bahwasannya, nanti aku lebih kaya. Bukan seperti itu. Persepsinya lebih dengan baik materi gitu. Iya. Kita jangan kadang kita kecewa sesuatu ya. Itu materi gitu. Jangan gitu. Allah berikan lebih baik itu menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut kita sebagai manusia. Kita udah buat dosa, masa kita pengen sesuatu lagi? Kita pengen itu yang lebih baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Surga. Surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian boleh jadi lebih baik itu masuk kepada anak-anak kita jadi orang-orang soleh dan soleha. Gitu, keturunan kita, orang tua kita yang tadinya barangkali kurang baik, gitu kan. Kadang kan ada orientasinya materi gitu, nanti lebih baik. Nah, tidak. Contohnya nih, ketika seorang anak udah meninggalkan keburukan lah, menjual barang-barang haram gitu kan. Nah, kan kita gak semua orang di keluarga kita itu orang-orang baik. Nanti boleh jadi nanti ayah kita yang gak baik. Boleh jadi nanti emak kita yang gak baik. Boleh jadi anak yang gak baik gitu kan. Nah, ada anak ini yang baik. Meninggalkan sesuatunya karena Allah. Meninggalkan barang-barang haram, barang-barang riba karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ganti lebih baik. Boleh jadi Allah berikan kesolehan kepada ibumu. Allah berikan kesolehan kepada bapakmu. Allah berikan kesolehan kepada anak dan istrimu. Subhanallah. Ini lebih dari kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ketika Allah berikan ganti harta, harta kemudian kita lupa lagi. Kadang kita kan ingat sama Allah ini padahal udah susah-susah miskin, susah-susah aja. Dan larat baru ingat. Makanya kan dalam hadis dikatakan kan, ingatlah Allah pada saat senang dan susah gitu. Biar nanti ketika engkau susah, Allah mengingatmu. Pada saat engkau menderita. Ini udah menderita, gak ingat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apa tujuan hidupnya? Gak ada lagi. Iya. Mati aja lah. Gitu ya. Apa tadi? Apa tadi? Pertanyaan ada ini, Sat. Ini, Sat. Kan tadi di hadis tadi, Sat, ya. Bahwasannya barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ada Imam Ahmad, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Nah, jadi saat ibaratnya orang ini udah memahamkan dalil ini saat, ya mungkin kayak yang tanpa kita sadari tadi, bahwasannya Allah udah ganti dengan kayak anak soleh, orang tua yang baik soleh gitu segala macam. Kalau misal ada orang yang berpikir ini saat, kok belum diganti ya? Itu boleh nggak gitu saat berpikiran seperti itu? Mungkin dia nggak sadar kalau ganti kayak gitu. Mungkin ganti, marah aja nih kemarin yang kutinggalkan banyak loh gitu. Nah, ya dia tahu nggak nanti yang lebih baik itu Allah gantikan dia dengan surga. Oh iya, itu dulu yang penting ya, Sat, ya. Kan orientasi akhirat
tujuan orientasi akhir kita dalam dunia ini kan sudah Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Kalau memang di dunia ini Allah belum ngasih gitu kan. Iya. Sama halnya kayak doa. Doa kita kuat-kuat. Ya Allah gitu kan. Aku udah banyak doa tapi kok miskin aja gitu ya. Jangan pula ditesan saat udah misalnya udah ninggalin barang banyak nih balasan surga udahlah. Terjun bebas ya saat. Iya seperti itu. Kayak yang saya sampaikan tadi, doa. Tapi kok enggak dikabulkan? Ada 3 doa yang Allah persiapkan buatmu. Salah satunya enggak kau dapat di dunia, Allah gantikan di surga. Sama hal kayak tadi yang kok enggak ada impact-nya nih ya. Enggak ada feedback-nya gitu kan. Feedback-nya dari Allah gitu ya. Kok enggak terasa. Enggak terasa udah capek awak, udah makan tiap hari cuma nasi gitu ya. Nasi gitu ya. Udah jatuh nih gitu sudah. Bayangkan kalau kondisi seperti itu, kita jaga diri kita dari barang-barang yang haram, memasukkan kita dari barang-barang yang haram. Nah, kita betul-betul taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sabar dengan kondisi seperti itu, Allah wafatkan kita dalam keadaan soleh. Itulah tujuan akhir ya Ustaz. Iya, kan kayak mana lagi mau dibuat? Iya. Hijrah kita memang ke situ ya Ustaz ya. Iya. Tujuannya ya. Jadi ya, tujuan hijrah kita kadang memang banyak sekarang manusia ini tujuan hijrahnya bukan ke situ. Jadi enggak kuat Ustaz ya. Kadang banyak tujuan hijrahnya kayak perempuan. Sama hal. Makanya dalam hadis yang yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim itu sama gitu. Jadi orientasi kita itu hijrah itu ya karena Allah gitu, bukan karena sesuatu yang lain. Jangan pun nanti biar aku dilihat orang soleh, biar aku diberikan Allah yang lebih baik lagi. Harta bukan seperti itu. Jadi Allah gantikan lebih baik itu pada saat kita sudah kembali kepada Allah, itu menurut Allah. Bukan menurut kita gitu. Iya. Kita tahu enggak? Kita sebenarnya sadar enggak? Ketika kita sudah hijrah itu hidayah. Itu hidayah yang luar biasa yang sama sekali tidak akan pernah Allah berikan kepada siapa? Kepada selain yang Allah kehendaki. Gitu. Hidayah ini mahal loh. Sangat-sangat mahal. Enggak bisa tergantikan dengan harta apapun. Karena hidayah ini yang berikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustaz. Beginilah, Ustaz. Ya, kalian kan anak-anak muda, Ustaz. Kalau sempat berpikiran gini gimana, Ustaz? Ini kan lagi hijrah nih, ninggalkan nih yang gak baik nih ya, penghasilan. Melarat nih, gitu saat. Karena memang belum ada kerja nih, masih mocok-mocok lah jadinya saat. Ini udah waktunya mau nikah nih saat. Aduh, kayak mana mau nikah, kayak mana dipandang kerjaan gak ada, memang jodoh gak ada. Gimana mau dapat jodoh? Jadi, kayak mana mau jodoh, duit gak ada, status juga gak jelas. Nah itu gimana saat? Solusinya mungkin. Solusinya berpikir kalau kita berpikir itu. Ya ibaratnya gini saat, pasti kan kayak akhwat-akhwat perempuan-perempuan pasti ngelihat dari materi juga dong. Dari orang calon-calon mertua kita nanti itu ya. Ya kita juga sadar juga lah, sadar diri juga lah. Udah gak punya apa-apa mau menikahin anak orang gitu. Tapi ini segera intermezzo aja. Tapi yakinlah. Tahu diri banget. Itu dulu yang dibilang sama. Tapi yakinlah ketika niat kita itu kita menikah. Tapi kan kita gak mungkin kita gak punya apa-apa kita ada niat menikah. Mungkin gak sih? Iya juga. Ya oke lah kalau mungkin. Ya kalau mungkin. Tapi kan Bang Rik itu gak tahu dari mana rezeki yang akan Allah berikan datang. Tahu niat aja lu kuat sama usaha saja gitu. Itu janganlah cuma niat mau nikahin orang cuma niat. Kita kan dilarang juga cuma hanya sekedar niat pada saat mau melakukan sesuatu. Udah ada usaha dong. Ada usaha. Ya kalau yang seperti itu yang pertama udah ngomong baik-baik sama orang tuanya. Tapi saya keadaannya juga gini, heran ya? Juga ya kan dengan laki-laki seperti itu. Gitu. Gak punya apa-apa berani gitu kan. Iya. Tapi saya yakin pun gak ada orang yang seperti itu. Pasti berusaha dulu. Saya berusaha dulu. Kalau gak ada. Kalaupun dia pasti sudah punya modal walaupun sedikit. Walaupun sedikit gitu ya. Ya udah sampaikan betul-betul sama orang tuanya. Sampaikan betul-betul sama orang tua kita. Saya yakin gak ada orang tua dan mertua yang menolak kesolehan ketika datang seorang laki-laki yang ingin meminang anaknya. Tidak ada. Di dalam hadis dikatakan kalau datang orang-orang seperti itu, ya, kemudian ditolak.
saya yakin gak ada orang tua dan mertua yang menolak kesolehan ketika datang seorang laki-laki yang ingin meminang anaknya. Tidak ada. Di dalam hadis dikatakan kalau datang orang-orang seperti itu, ya, kemudian ditolak, celaka bagi orang tua yang sewanita tadi. Na'udzubillah min dzalik. Jadi buat bapak ibu, kalau ada gratis, gratis gitu. Gratis kan? Ya, tapi jangan gratis juga. Iya. Sebenarnya, Sat, kita punya, ya. Kita punya modal lah paling tidak. Tapi yakinlah, pasti Allah berikan rezeki buat Anda. Insya Allah. Jangan takut, jangan takut. Tapi betul-betul niat nikah itu, ya, kita udah soleh, kemudian kita punya niat nikah, dan niat nikah kita itu untuk menghindari dari perzinahan. Subhanallah, itu luar biasa. Saya yakin gak ada mertua yang menolak seperti itu. Kalau ada mertua yang menolak seperti itu dengan kesolehan kita, gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ini bisa celaka. Bayangkan, kalau kita ditolak, kemudian anaknya sama laki-laki yang lebih buruk dari itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau udah anak itu merusak nama keluarganya, merusak dirinya, bukan dirinya saja yang dirusak. Keluarganya akan rusak namanya. Makanya yang seperti itu tetap udah, kita ngomong pahit-pahit aja sama keluarganya. Tapi ini mau nikah yang keberapa sebenarnya? Bang Niki udah nikah ya? Udah sah. Jangan segan-segan bilang kalau ada yang pun yang tahu kok mau nikah lagi nggak apa-apa. Segan-segan. Takutnya ada orang yang bilang gitu. Udah nikah. Baru satu status. Dan mau jawab gitu, sebenarnya takut. Saya. Jadi juga, kalau orang yang menikah itu, jadi nggak pun nanti datang rezeki dari Bang Ricky, dari anak dan istri kita rezeki Allah berikan. Itu aja. Jadi jangan takut. Tapi memang karena Allah ya meninggalkan perizinan, kan sekarang perizinan ini kayak kacang goreng sekarang. Ada aja di mana-mana. Ada aja. Murah saja. Murah. Gampang nyarinya. Lebih mahal dari paha ayam. Kacang, oh iya. Kacang, iya. Jadi ya kalau memang karena Allah yang seperti itu, yakinlah pasti apapun ceritanya, apapun yang menghambat, pasti pertolongan Allah datang buat mereka, orang-orang seperti itu. Dengan kesolehan yang kita punya. Itu dia tadi. Berarti saat kalau misalnya kita ketemu sama ada kan seorang pemuda yang ya biasa aja lah, terus ada yang nerima dia, berarti dia dapat mertua yang bagus ya? Gak pasti. Pasti, Sat, ya? Gak pasti. Terus, Sat, kalau kita... Tapi jarang juga memang seperti itu. Terus kita nih, Sat, pas-pasan, Sat. Bahkan di bawah pas-pasan. Terus kita nih udah agak soleh lah. Gitu lah, ada. Berarti kita berani-beranikan diri aja, Sat, datangi siapa aja, Sat, ya? Sebelum itu, saya yakin orang sudah banyak yang suka dengan Bang Ricky. Artinya, orang-orang yang tadi, apa namanya, contohnya gitu ya, anaknya soleh banget gitu ya, ada orang kaya. Kan bisa dibantu sama dengan orang kaya itu. Kita nggak tahu. Promosi kan, Sat, ya? Ada simpati. Ada simpati. Makanya kalau kita jadi orang soleh itu jangan takut. Jangan takut. Pasti disukai orang. Pasti disukai orang. Iya. Disukainya macam saya, subhanallah. Masya Allah. Anda udah tahu. Saya waktu mau kayak mau ke Madinah kemarin dapat bantuan 10 juta. Itu dari? Dari satu orang. Dari satu orang. Subhanallah. Kemudian nanti mau nikah dapat bantuan dari macam saya kemarin mau nikah dapat bantuan dari Syekh hampir 10 juta. Subhanallah kan. Jadi kesolehan kita itu karena Allah pasti Allah ada pertolongan dari siapapun yang Allah berikan. Jadi jangan takut gitu. Tapi kita punya usaha, ya paling tidak kita punya usaha, usaha paling modal walaupun nggak banyak gitu. Tapi karena memang karena Allah ada pasti ada aja. Siapapun menghambat, karena sesuatu yang menghambat itu, kalau sudah ditakdirkan Allah itu milikmu, pasti milikmu. Gak akan lari ke orang lain. Rezekimu itu sudah dibagi-bagi sama Allah. Jangan takut dengan rezeki yang tidak ada. Semua binatang melata aja, burung, macam cicak. Yang datang siapa? Nyamuk. Berarti kalau ada, kalau ikhwan soleh, apalagi mapan, didatangi. Didatangi sekali. Pasti dia tanam sekali. Dicari-cari. Ya kita gak tahu dicari-cari ngapain. Cari-cari gara-gara hutang. Tapi yakinlah dengan terus soleh itu pasti pertolongan Allah itu datang. Karena, apa namanya, ketika kita, ini kan dalam artian kita menolong agama Allah. Kita hijrah itu artinya ketaatan kepada Allah, perintah Allah itu kan kita jaga. Menunjukkan kita juga menjaga agama Allah.
Artinya ketika kita menolong agama Allah dengan cara kita, pasti Allah akan tolong kita dengan cara Allah juga. Masya Allah. Makanya ya kita tetap bersabar, husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Berarti kalau kita ngelihat di kajian, kalau ada yang kayak lusuh-lusuh gitu, Sat, itu biasa, Sat, ya. Ibaratnya, ibaratnya memang harus diperjuangkan, Sat, ya. Iya. Kayak ya kita gitu. Sabar aja gitu. Sabar, Sat, ya. Sabar aja. Yang bilang sabar itu ada batasnya? Siapa, Sat? Yang ada sabar itu hawa nafsu. Itu yang ada batasnya. Kesabaran itu tidak akan pernah ada batasnya. Batasnya sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu batas akhir dari sabar, ya, seseorang. Gitu, silakan diminum saat ini dari dapur antum tadi. Dari dapur saya. Dari putih yang jadi saya dari minum air putih. Bagus nih saya. Salam. Insyaallah.